pagi-pagi ini jam 7.44 dari Jakarta mendarat di Solo, ngecek JPNS, dan hari ini ada soto. Soto ini jenisnya soto apa, Mas? Boniem. Boniem. Soto Boniem. Ini soto yang khas Solo, tak seruput aja ya. Seger karena kuahnya, kuahnya bening. Kuahnya bening, seger, ada tempenya, dan kamu tahu mereka yang hadir ini adalah orang-orang yang biasanya suka boleh sarapan isu-isu. Dan di sebelah kiri saya itu ada kelompok dari Brompton Mania. Mereka yang dari Brompton ini sudah saya tanya satu-satu. Sudah saya pastikan ternyata Bromptonnya bukan celunduban. SNI. Nah, ada SNI-nya. Dan ini cara yang paling benar, pagi sarapan, nanti dia bekerja, didahului olahraga. Jadi nggak usah panik bahwa Corona insya Allah bisa kita tanggulangi. Tapi kita mesti cuci tangan ya. Sering-sering ya Pak ya. Cuci tangan sebelum makan, habis salaman, pegang handle mana-mana. Handle-handle dibersihin. Habis kota, di tempat pegangan-pegangan dibersihin. Ya. Dan harus selalu olahraga. Makan bergizi. Sama termasuk yang takut Corona kan? Ini gak ada yang takut. Saya khawatir Coronanya saya sama dia takut. Nah ini orang-orang yang apa menjaga hidup saya, jadi gak usah panik. Dan mereka gak ada yang pakai masker. Jadi yang pakai masker itu saya sarankan yang memang sakit. Lagi flu, lagi batuk, jangan sampai muncrat. Jangan sampai muncrat. Nah, yang sehat gak perlu. Jadi jangan panik. Tapi saya akan cari. Saya akan cek ke pabriknya, saya akan cek ke distributornya, saya akan cek ke pengecernya. Wong masyarakat lagi butuh masker. Jangan dijual mahal-mahal. Itu ya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lagi butuh masyarakatnya ya. Saya tetap pesan kita punya toleransi di tengah negara yang seperti ini. Ya. Sehat terus ya Mas ya. Ya ngajak naik Brompton saya Solo Tawangmangu. Salam sehat Pak. Salam sehat. Menurutmu, soto ini menurutmu enak nggak? Enak. Biasanya para pelanggan datangnya ramenya jam-jam berapa hari-hari apa? Jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 10. Tiap hari rame begini? Rame ya, tapi ramenya hari Minggu lebih rame. Oh, hari Minggu lebih rame. Kalau sampean bisa cerita pada orang yang lihat ini, apa kehebatan, keenaan, perbedaan soto jenengan dengan soto-soto yang lain? Mungkin cerita dari segi bumbunya, Pak. Bumbunya beda.